Halo Bre, sepertinya Honor semakin gencar meluncurkan smartphone baru beberapa bulan belakangan ini. Setelah Honor Magic 5 Series, dan Honor X8A di bulan Februari lalu, kini perusahaan memperkenalkan smartphone mid-range terbaru, yakni Honor 70 Lite. Smartphone ini kini mulai diperkenalkan, dan akan mulai meluncur secara global dalam waktu dekat. Meski akan dijual dengan harga yang cukup murah, namun smartphone ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik. Misalnya pada sektor kamera dengan resolusi 50 megapiksel, serta ditenagai dengan chipset Snapdragon yang telah mendukung jaringan 5G. Dari segi desain, bagian belakang smartphone ini memiliki tampilan yang minimalis, dengan sebuah logo bertuliskan Honor di bawah, dan sebuah modul kamera persegi di bagian atas. Modul kamera tersebut terlihat menampung 4 buah lingkaran, yang merupakan 3 buah kamera dan sebuah lampu LED flash. Di bagian depan, smartphone ini memiliki layar datar dengan sebuah kamera depan berdesain waterdrop notch, yang beresolusi 8 megapiksel. Sedangkan, spesifikasi layar smartphone ini hadir dengan panel TFT LCD, yang berukuran 6,5 inci. Layarnya sendiri memiliki resolusi sebatas HD+, dan kecepatan refresh layar hingga 90 Hz. Lensa kamera utama pada smartphone ini hadir dengan resolusi 50 MP, yang didukung dengan lensa makro 2 MP, dan depth sensor 2 MP. Pada dapur pacunya, smartphone ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 480 Plus, yang tentunya sudah mendukung jaringan 5G. Meski bukan yang terbaik untuk kelasnya, namun chipset ini sudah terasa cukup untuk menunjang segala aktivitas harian. Chipset tersebut juga sudah disandingkan dengan RAM 4GB, dan penyimpanan internal 128GB. Untuk bagian software, Honor 70 Lite menjalankan sistem operasi Android 12, yang dibalut dengan tampilan antar muka Magic UI 6.1. Sebagai sistem keamanan, terdapat juga fingerprint yang berada di bagian samping body, yang menyatu dengan tombol power. Untuk sumber daya, smartphone ini telah ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, dan lengkap dengan dukungan fast charging 22,5 watt. Untuk menunjang berbagai produktivitas, smartphone ini akan didukung dengan fitur lain seperti, dukungan konektivitas jaringan 5G, Bluetooth 5.1, jack audio 3,5 meter, serta fitur NFC. Honor 70 Lite hadir dengan 3 varian warna, yakni Titanium Silver, Ocean Blue, dan Midnight Black. Smartphone ini akan mulai bisa dipesan di beberapa negara Eropa, salah satunya adalah di Inggris, di mana smartphone terbaru Honor ini dibanderol dengan harga £199, atau sekitar Rp3.700.000. Smartphone ini akan dijual secara global dalam waktu dekat, namun, masih belum diketahui untuk ketersediaannya di pasar Asia. Kita tunggu aja ya Bre. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.